mengakui bahwa telah melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak 8 kali. Ya, dengan menggunakan tangannya di kemaluan dan tubuh korban. Semua perbuatan dilakukan di kamar mandi karena pelaku ini sering melihat korban mandi di kamar mandi, kemudian juga sering pelaku ini juga memandikan korban, kemudian dilakukan pencabulan. Dan pada saat melakukan perbuatan tersebut, pelaku mengancam jangan sampai melaporkan, kalau misalkan melaporkan kepada ibunya maupun kepada neneknya, nanti akan dibunuh mereka. Ya, pada saat dilakukan pencabulan, korban ini sudah bicara, "Kom, sakit kom," seperti itu, tapi sudah diancam, korban takut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.